bersama kita di Assalamualaikum pagi ini. Tadi topik kita doa untuk kita mendapat kebahagiaan suami isteri, tapi kali ini topik kita adalah perceraian yang bahagia. Isu yang baru-baru ini tular di media sosial adalah isu yang mana ada terdapat pasangan yang bertelingkah di di tempat awam berkenaan dengan nafkah anak, tetapi yang suami ini sebenarnya sudah ada hubungan dengan perempuan pihak ketiga. Dan Jabatan Netizen Negara JNN mula membuat spekulasi walaupun mereka tak tahu apa sebenarnya yang berlaku antara mereka. Dan tambah lagi isu menjadi lagi berat apabila ada orang ketiga yang mengganggu-gugat ketenteraman, keharmonian rumah tangga itu maupun isu bersama mereka. Dan untuk merungkaikan, untuk bertanyakan kepada yang pakar, dari sudut undang-undang bersama dengan kita adalah seorang peguam bela dan peguam cara, iaitu yang bahagia Datuk Hazizah Kasim. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara Naufal? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak Datuk sebenarnya sudi bersama dengan kami untuk memberi penjelasan, untuk membantu kami penonton TV Al Hijrah juga untuk berkenaan dengan isu-isu berkaitan dengan rumah tangga yang sebenarnya sangat sensitif tetapi sangat sinonim dan signifikan dengan kita semua. Datuk, mungkin sebagai permulaannya, Datuk, sebagai mukadimahnya, mungkin dari segi undang-undang syariah dan juga undang-undang sivil, mungkin Datuk boleh kongsikan apakah sebenarnya yang dimaksudkan sebagai perceraian antara pasangan suami isteri. Silakan Datuk. Baik. Baik, terima kasih saudara Nafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih TV Hijrah kerana telah membawakan satu topik yang begitu penting, ya, perceraian yang membahagiakan. Baik, pada pagi ini persoalan yang ditanyakan oleh saudara Nafal, apakah definisi ataukah apa sebenarnya perceraian? Ya? Kalau kita lihat daripada skop undang-undang sivil dan syariah, dia ada sedikit persamaan dan ada juga perbezaan. Secara istilahnya, kalau kita kata cerai, ya, ia bermaksud pisah. Dalam konteks hubungan suami isteri, maksudnya peleraian ataupun perpisahan, satu tindakan, ya, yang memutuskan hubungan di antara pasangan suami isteri. Baik. Kalau kita lihat dalam konteks undang-undang syariah ataupun mereka yang berada di pasangan Islam, ya, melepaskan ikatan perkahwinan dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Contohnya kalau kita lihat dalam konteks undang-undang Islam kita, kita ada perceraian secara taklik, secara lafaz talak, kemudian kita ada fasa dan sebagainya. Ya. Dia akan merungkaikan perkahwinannya, saudara Nafal. Penonton-penonton juga, ya, kalau kita lihat dalam konteks perkahwinan dan perceraian bukan Islam, mereka pula dikawal oleh undang-undang yang berbeza dengan masyarakat Islam. Adanya Akta Undang-Undang Keluarga Islam, ya, adanya Akta Undang-Undang membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian. Maksudnya apa? Maksudnya, mereka boleh, ya, pasangan bukan Islam, ada syaratnya. Perkahwinan mesti 2 tahun misalnya, tak boleh kurang daripada 2 tahun kalau nak minta cerai. Kemudian ada syarat, mereka kena monogami. Kalau orang Islam dia poligami boleh, kan? Monogami, dia mesti perkahwinan yang didaftarkan di negara ini, dan juga mereka mesti berdomisil ataupun kita katakan bermastautin di Malaysia. Okay, dalam konteks ini baru mereka boleh pergi ke sesi kaunseling dulu, ya, baru boleh pergi ke mahkamah untuk menguruskan perceraian mereka. Itu perbezaan yang ketara, ya. Dan kita akan, masyarakat Islam, kita akan pergi ke mahkamah syariah di dalam bidang kuasa di mana tempat kita bermastautin, ya. Itulah secara umumnya, ya, saudara Nafal. Okey, baik. Terima kasih Datuk. Itu definisi yang sepatutnya semua tahu. Mungkin ramai tak tahu sebenarnya, lagi-lagi berkenaan dengan yang perceraian bukan Islam tadi. Datuk, bila sebutkan daripada pengalaman Datuk sendiri, pastinya telah banyak mengendalikan kes perceraian di Malaysia ini. Bolehkah kami tahu apa antara faktor perceraian yang berlaku? Sebab ada kata isteri ini tak cantik di rumah lah, sebab lawa di luar tak cantik di rumah, itu jadi perceraian. Ada yang mengatakan puncanya banyak adalah sebab suami ini pemalas lah. Tapi sebenarnya apa yang core trustnya, masalah yang berlaku antara suami isteri ini yang menyebabkan punca perceraian? Dan adakah berbeza antara punca perceraian bagi pasangan yang Islam dan juga perceraian pasangan yang bukan Islam? Adakah berbeza? Silakan Datuk. Wow, ini satu persoalan yang subjektif sebenarnya, ya, saudara Nafal. Kita lihat, cumanya masyarakat kita ini, bila kata perceraian, kita kadangkala bagi pasangan yang berada dalam satu sistem perkahwinan yang bahagia misalnya, ya, ada ataupun mereka yang belum berkahwin, kadangkala istilah perceraian ini memberikan tabu kepada masyarakat untuk dibincangkan, ya. Namun kita tak boleh lari. Dan bila kita berkata faktor-faktor yang menyebabkan perceraian itu, kita tidak boleh juga menafikan bahawa ia adalah satu ikatan yang bermula dengan hubungan, ya, yang melibatkan dua insan, adanya hubungan hati dan perasaan, intellectual, ya, kecenderungan, kelebihan dan kelemahan. Jadi semestinya bila kita lihat faktor ini,
ya, kita semestinya sudah boleh menjangkakan. Dan daripada kes-kes yang ada juga, ianya ada dua faktor saya lihat, ya. Ada faktor yang menolak untuk pasangan itu keluar daripada perkahwinan, dan ada faktor yang menarik dia untuk lari daripada obligasi dalam perkahwinan. Apa faktor menolak? Macam saudara Naufal katakan tadi, ya, faktor yang menolak ni lazimnya, ya, kebiasaannya dia berpunca daripada kegagalan, ya, pasangan itu untuk melaksanakan tanggungjawab mereka di dalam perkahwinan. Contohnya kalau suami perlu berikan nafkah tak diberikan, ya, gagal, isteri pula yang kena tanggung. Ataupun kecuaian di dalam tidak dari segi tidak sekufu ataupun ketidakupayaan dari segi memberikan nafkah dari segi fizik, nafkah secara batin, ya, ya, ada masalah dari segi seksual dan sebagainya. Dan ada juga kes di mana perceraian akibat unsur-unsur sihir. Namun, ya, saudara Naufal, saya melihat, ya, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya melihat, ya, perceraian itu lazimnya akan konflik perkahwinan itu lazimnya akan diteruskan dengan perceraian apabila adanya kegagalan pasangan untuk berkomunikasi dengan cara yang berkesan, ya. Sebab bila ada konflik, ya, masing-masing berdiam, tidak ada usaha untuk merungkaikan isu ataupun mencapai satu jalan penyelesaian, inilah yang akan menjadikan satu perceraian itu menjadi satu proses perceraian yang sangat-sangat kita katakan perseteruan, mewujudkan perseteruan ataupun permusuhan sehingga membabitkan ahli-ahli keluarga besar, ya. Jadi saya melihat bila kita katakan faktor yang menarik keluar lazimnya berlaku adalah di mana adanya pengaruh ataupun peranan orang ketiga ataupun pihak ketiga. Dan bila mengatakan pihak ketiga ni, kita kena clear, ya, dia tidak menjurus kepada satu tafsiran sahaja. Undang-undang sangat luas. Mana-mana orang boleh menjadi pihak ketiga. Ya. Tidak semestinya orang yang ada hubungan skandal sahaja kepada mana-mana pasangan. Itu secara umumnya lah yang saya boleh kongsikan. Nanti kita tanyakan lagi itu secara khususnya bagaimana. Baik, Datuk, bila isu perceraian ini dari segi Islam, ia adalah satu perkara yang seakan tabu. Jangan disebutkan, tabu lah maksudnya. Jangan disebutkan, jangan diceritakan. Macam berkahwin kita akan jemput, maklum. Tapi perceraian itu tabu dahulunya. Tapi kini sebenarnya makin banyak di media sosial, semua yang macam seronok mengaku sayalah suami duda yang available dan sebagainya. Sayalah janda-janda yang cantik dan menawan. Dia jadi menyebabkan kita ada, kita tertanya-tanya sebenarnya, banyak ke berlaku perceraian sebenarnya? Statistiknya, soalan saya adalah, apakah kadar statistik perceraian yang berlaku di Malaysia untuk terkini ini? Ya, terima kasih saudara Naufal. Kalau kita lihat, ya, kita tidak boleh menafikan. Kalau kita baca di media pun, kita akan berjumpa dengan fakta-fakta bahawa dalam musim PKP ini, ya, masing-masing masyarakat kita duduk di rumah, ya, dia menyediakan satu ruang ataupun peluang untuk mereka yang berkonflik itu lagi tercetusnya konflik, ya. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana akhbar melaporkan pada 15 September 2021, kadar perceraian masyarakat Islam di Malaysia telah meningkat, ya. 66,440 kes telah didaftarkan melibatkan orang Islam daripada Mac 2020 sehingga pada Ogos 2021. Dan kalau kita lihat statistik ini juga, ya, para penonton yang dirahmati Allah, kesnya tertinggi di negeri Selangor. Itu satu persoalan. Kenapa negeri Selangor? Kenapa negeri Selangor? Begitu juga. Ya. Kenapa di negeri Selangor? Begitu juga bagi kes yang melibatkan orang bukan Islam. Maksudnya, itu yang kita katakan tadi, ya, dia melibatkan hubungan individu. Dia melibatkan satu hubungan perasaan dan juga masyarakat kecil, ya, golongan keluarga ini dalam satu kehidupan yang dekat. Kita sesedekat. Jadi bila ada konflik tidak selesai, inilah yang menaikkan statistik perceraian. Bagi golongan bukan Islam misalnya juga, ya, statistik perceraian juga meningkat. Pada Mac 2020 sehingga akhir Ogos 2021, lebih kurang 10,336 kes perceraian dalam kalangan orang bukan Islam. Juga yang tertinggi di negeri Selangor. Kenapa negeri Selangor? Ya? Bukan kita nak kata orang negeri Selangor ni tidak bertanggungjawab. Tidak. Ya? Kalau kita lihat jumlah penduduk di negara kita, yang kepadatan paling tinggi penduduk negeri yang paling ramai di Malaysia adalah terletak di negeri Selangor. 20% daripada penduduk negara kita yang lebih kurang 32 juta lebih itu bermastautin di negeri Selangor. So, saya kira ini adalah penyumbang kepada peningkatan statistik tersebut lah, ya, kenapa di Selangor. Secara umumnya saudara Naufal meningkat. Secara umumnya.
itu satu kerisauan dan kegusaran kita lah sebab dalam krisis kesihatan dan ekonomi berlaku juga krisis rumah tangga seperti ini. Baik, Datuk, tular baru-baru ini mungkin Datuk maklum atau tidak maklum, mungkin izinkan saya kongsikan adalah satu pasangan yang tular mereka bertelingkah di tempat awam berkenaan dengan nafkah anak sendiri dan pada masa yang sama diwawarkan juga adalah suami ini ada keluar juga bersama wanita lain. Sedangkan si bekas isteri ini adalah belum lagi tamat iddahnya. Belum tamat tempoh iddahnya. Dan si suami telah telah keluar dengan wanita lain. Terlalu banyak soalan yang timbul, terutama daripada jabatan netizen negara, daripada netizen sendiri, Datuk. Berkenaan dengan soalan ini. Soalan saya lah berkenaan ini. Bila ada, tadi Datuk sebutkan, pihak ketiga tu siapa? Sebab Datuk kata itu adalah umum kan. Dan yang kedua adalah pihak ketiga mengganggu gugat keharmonian rumah tangga. Apa sebenarnya tindakan yang patutnya dilakukan oleh pasangan satu lagi itu untuk nak menjamin kesejahteraan, untuk melindungi rumah tangga itu sendiri. Tapi Datuk jangan jawab dulu Datuk. Kita nak berhenti berehat seketika Datuk. Ya boleh ya, insya-Allah kita kembali semula selepas ini. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah, kembali semula kita di Assalamualaikum. Topik kita perceraian yang bahagia. Masih lagi bersama dengan peguam bela dan peguam cara iaitu yang bahagia Datuk Hazizah Kasim di talian. Datuk, tadi soalan saya panjang. Mudah ringkas saja Datuk, adalah sebelum nasi menjadi bubur. Maksudnya untuk pasangan yang masih lagi dalam perkahwinan tetapi bibit-bibit seperti ada pihak ketiga datang tu sendiri tu. Bagaimana nak mengelakkan dan melindungi keluarga daripada pihak ketiga? Dan sebenarnya Datuk kata tadi pihak ketiga ni sebenarnya umum. Apa sebenarnya, siapa sebenarnya pihak ketiga tu? Silakan Datuk. Baik, terima kasih. Soalan yang sangat-sangat signifikan lah dalam kita membincangkan bagaimana kita nak mewujudkan satu ataupun bagaimana satu dikatakan perceraian yang bahagia. Ya. Baik, bila kita kata pihak ketiga, kita kena jangan silap faham. Ya. Pihak ketiga ini tidak terhad kepada mereka yang ada hubungan berasaskan kita katakan hubungan percintaan. Tidak. Ya. Sebab itu di dalam undang-undang kita ada diperuntukkan yang khususnya melibatkan peranan orang ketiga. Ia menyebut mana-mana orang. Ya. Ia adalah satu tafsiran yang sangat luas. Bila kita katakan mana-mana orang. Mana-mana orang yang bagaimana? Ya? Mana-mana orang yang menghalang ya, sesuatu pasangan suami isteri itu untuk hidup sebagai pasangan suami isteri. Itu yang pertama. Mana-mana yang orang. Keduanya, mana-mana orang yang menghasut suami atau isteri untuk bercerai. Ataupun untuk mengabaikan tanggungjawab kepada pasangan atau untuk mengabaikan tanggungjawab kepada keluarga. Jadi ini elemen-elemen yang kena ada kalau kita membicarakan peranan mana-mana orang pihak ketiga. Ya? Jadi dia sangat luas. Jadi sebagai seorang isteri ataupun pasangan di dalam perkahwinannya, bagaimana cara yang sebaiknya mereka mengendalikan kalau ada penglibatan pihak ketiga ini. Dalam konteks contoh yang saudara Nampal kongsikan tadi, ya, apa yang viral di media sosial kita. Tetapi saya bercakap dalam konteks yang luas supaya semua orang boleh mengambil pengajaran ataupun peringatan adalah bagaimana kita kena ingat, kita kena tengok balik bagaimana proses undang-undang berlaku. Bila kita faham proses, kita tahu bagaimana mengambil tindakan. Dalam kes-kes begini, dia dikatakan adalah sebahagian daripada contoh kesalahan jenayah syariah. Maksudnya jika ada tindakan oleh pihak ketiga, dia akan dibawa ke mahkamah oleh pendakwa syar'i. Sebelum pendakwa syar'i boleh bawa kes, dia mesti bermula dengan siasatan, betul ya? Pegawai penguasa agama akan siasat, betul tak aduan, betul tak adanya perbuatan pihak ketiga ni yang mengganggu, yang cuba untuk yang bertindak untuk menghalang pasangan hidup sebagai suami isteri ataupun yang menghasut, memaksa, memujuk pasangan untuk bercerai. Bagaimana mungkin boleh ada siasatan jika tidak ada aduan? Sebab itulah nasihat kita kepada masyarakat, jika ada begini, kena buat aduan. Ya? Dengan adanya aduan yang dibuat kepada pegawai penguasa agama, barulah mereka boleh menjalankan siasatan, melihat apa bukti yang ada dan sekiranya ada bukti, ada dokumen-dokumen misalnya, ya, barulah mereka boleh membuat pendakwaan. Jika tidak, masyarakat akan mengatakan, eh, ada kes begini, kenapa berlaku? Tidak ada bantuan, tidak ada tindakan dan sebagainya. Ya? Tetapi sebenarnya bagaimana nak mulakan tindakan itu bermula kepada individu. Sanggupkah dia, bersediakah dia untuk membuat pengaduan? Bukannya mengadu di media sosial, ya, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari para penonton. Itu tak boleh menyelesaikan isu dan pertikaian. Dia mesti membuat aduan kepada pihak ataupun badan yang telah diberikan kuasa oleh undang-undang untuk membuat siasatan. Jadi itu nasihat saya berkaitan dengan bagaimana untuk mengendalikan jika ada peranan pihak ketiga yang mengganggu gugat sebuah perkahwinan dan juga sehingga memaksa ataupun memujuk
pasangan untuk meninggalkan perkahwinan yang sedia ada. Ah, itu dia. Semua penonton kita semua perlu cakna sebenarnya apa. Di situ baru kita tahu apa hak kita untuk dalam situasi tersebut. Baik, Datuk, itu cerita sebelum berlakunya perceraian. Sekiranya kes ni telah pun berlaku perceraian, suami telah pun melafazkan talak, tetapi kalau kita merujuk pada tadi, pihak ketiga ini lebih khususnya adalah memang seorang pihak ketiga yang bercinta dengan bekas kepada suami. Tetapi mereka ini belum tamat iddahnya, maksudnya tempoh iddah belum tamat, tapi salah satu tak kira suami mahupun isteri, bekas suami mahupun bekas isteri telah pun move on katanya, telah pun ada hubungan percintaan yang lain. Sebab dalam tempoh iddah sendiri Islam membenarkan untuk rujuk, betul kan Datuk? Jadi dekat situ bagaimana sebenarnya kes kat situ, apakah sebenarnya kita kata rujuk dari segi undang-undang syariahnya bagaimana? Adakah dibenarkan ataupun adakah itu salah dari segi undang-undang syariah, dan adakah orang pihak ketiga tersebut boleh diambil tindakan? Silakan Datuk. Wow, ini satu persoalan yang kita kira apa tu agak kritikal juga ya, sebab dia adalah hasil ataupun rentetan daripada konflik di dalam rumah tangga pasangan suami isteri. Baik. Yeah. Kalau kita membicarakan tentang iddah ya, so kita sering dengar, masyarakat kita sering dengar iddah ni wajib kepada seorang isteri atau perempuan yang diceraikan. Lazimnya tiga kali suci lah ya, kalau dalam kes cerai yang boleh dirujuk ya. So maksudnya apa? Dari segi hukum syaraknya, seorang wanita yang dalam tempoh iddah ini dia diharamkan daripada bernikah dengan mana-mana lelaki lain ya, sebab mereka jika boleh rujuk dalam tempoh tersebut. Tetapi bagaimana dengan lelaki? Sering persoalan sekarang dalam soalan yang diutarakan oleh saudara Naufal tadi, suaminya sudah move on sedangkan iddah isterinya belum lagi habis. Ya. Bagaimana keadaannya? Secara umumnya lelaki tidak mempunyai tempoh iddah ya, tetapi ya, saudara penonton yang dirahmati Allah, dalam keadaan tertentu lelaki tidak boleh mengahwini wanita lain kerana wujudnya penghalang untuk dia berkahwin. Sebagai contoh ya, suami ini sudah ada 4 isteri. Okay. Mungkin diceraikan salah seorang isterinya. Ya, isteri keempat misalnya diceraikan, dia nak kahwin pula dengan isteri satu lagi. Ya, tidak boleh. Dia kena menunggu tempoh iddah isteri yang diceraikan tu selesai, baru dia boleh berkahwin lain. Itu dalam keadaan dia dihalang ya. Ataupun dia sudah bercerai dengan isterinya, dia nak berkahwin dengan wanita yang ada hubungan dengan isterinya. Misalnya kakaknya, adik kepada isteri dan sebagainya ya. Jadi dia kena tunggu juga tempoh iddah ya. Meskipun begitu ya, saudara Naufal, para penonton yang dirahmati Allah, undang-undang di negara kita menyusun atur, mentadbir urus bagaimana hendak menyelesaikan masalah ataupun isu pasangan lelaki yang ingin berkahwin lain dalam keadaan isterinya masih lagi dalam tempoh iddah. Ada peruntukannya. Kalau kita lihat ya, Jabatan Kehakiman Syariah di bawah arahan Amalan Nombor 4 tahun 2008 ya, telah mewujudkan satu tata cara garis panduan mana-mana lelaki ya, yang ingin berkahwin dengan perempuan lain dalam keadaan isterinya masih dalam tempoh iddah, dia mesti mendapatkan kebenaran berpoligami daripada mahkamah tinggi. Ha, itu kedudukan dia. Sebab kita nak menjaga, takut-takut nanti dia merujuk pula dengan isterinya. Betul tak? Jadi ini adalah proses yang mesti dipahami, yang mesti diikuti. Jika tidak, dia akan menjadi satu kesalahan nanti kan, bila dia berpoligami tanpa kebenaran. Jadi itulah senario yang berada di negara kita sekarang ni. Sebab kita percaya undang-undang yang ada adalah untuk menyusun atur, memudahkan masyarakat kita dari segi pentadbiran syariahnya. Ha, itu jawapan saya, Zoran Nopal. Masya Allah, itu dia sebenarnya. Ada lagi sebenarnya banyak yang kita tak tahu tentang hal sedemikian sebenarnya. Baik Datuk, sebab topik kita adalah perceraian yang bahagia. Memang suami dan isteri ini tidak ada jalan penyelesaiannya dan jalan mereka adalah tetap perpisahan. Bagaimana nasihat Datuk sendiri kepada pasangan suami isteri yang mungkin para penonton kita sendiri yang sedang menjalani ujian seperti ini? Apakah nasihat Datuk sendiri supaya sekurang-kurangnya perceraian itu tidak menjejaskan mana-mana pihak, keluarga ke maupun anak sebagainya, supaya perceraian itu adalah satu perceraian yang bahagia yang diterima oleh semua? Silakan Datuk. Baik. Terima kasih. Bila kita bercakap tentang soal bagaimana untuk kita menasihati ya, supaya perceraian yang bakal berlaku itu akan menjadi suatu perceraian yang harmoni, yang tidak menjejaskan kepentingan mana-mana pihak, kita kena ingat satu perkara, bahawa persyariatan Islam itu ya, tanggungjawab seorang suami itu tidak hanya wujud dalam suatu hubungan rumah tangga ya, tetapi ia juga berterusan selepas perceraian berlaku. Contohnya nafkah anak,
nafkah iddah isteri yang diceraikan, ya. Jadi sebab itu saudara-saudari, saya berpandangan, ya, saya ingin menasihati bahawa bila kita berkata tentang soal perceraian, betul masyarakat ataupun pasangan itu telah berada dalam konflik. Mereka sudah tidak boleh hidup bersama lagi dan ingin keluar. Yang pertamanya kita ingat balik kepada ajaran agama kita, jika tidak mahu lagi, lepaskanlah dengan cara yang baik. Ya. Bila kita katakan lepaskan dengan cara yang baik, kita rungkaikan semula, kita bersetuju bahawa dalam negara kita, pengesahan lafaz cerai ataupun perceraian mesti dibuat dengan kebenaran mahkamah. Mesti melalui proses mahkamah. Ya. Jadi dari situ, apa yang kita perlu tahu adalah kepekaan kita, celiknya kita kepada proses. Apa yang akan berlaku jika berlaku satu perceraian? Adakah di negara kita ini, bila kita kata bercerai, mestinya juga bicara, mestinya bergaduh, mestinya tak bercakap dan sebagainya. Hanya peguam saja yang bercakap. Anak guam ni tak nak bercakap, tak nak berjumpa langsung. Adakah begitu? Ya? Kalau kita lihat balik kepada proses perceraian di negara kita, even di mahkamah syariah sekalipun, kita ada satu proses. Ya? Proses secara jawatan kuasa pendamai misalnya, proses suluh kita ada dalam proses selepas perceraian. Jadi sebenarnya bila kita bercakap tentang bagaimana untuk menghasilkan satu perceraian yang bahagia, ya, kesediaan masyarakat kita, ya, untuk berkomunikasi, untuk capai satu perundingan damai. Bagaimana mereka hendak menyusun atur, menyusun tadbir hak-hak dan tanggungjawab mereka selepas perceraian. Ada ruangnya. Ya, mereka boleh mendapatkan nasihat guaman daripada mana-mana pengamal undang-undang. Dalam masa yang sama, dia boleh tahu. Jika pergi bicara, dia akan memakan masa, memakan kos, ya, melibatkan, mungkin akan terjejas kebajikan anak-anak misalnya yang perlu dinafkahi, anak-anak yang perlu disantuni melalui hak jagaan dan sebagainya. Ya. Sebab itu, jika mereka mampu duduk semeja berunding, ya, berunding, mediasikan, terma-terma penyelesaian mereka untuk bercerai supaya wujud keadaan menang-menang. Ini yang sangat-sangat kita harapkan. Oh, itu dia sebenarnya. Komunikasi, walaupun nak perceraian, komunikasi tetap penting juga, ya, Datuk. Ya? Penting. Dan kesediaan mereka untuk merundingkan terma-terma penyelesaian itu. Bila mereka mampu sampai ke peringkat itu, saya percaya dan saya melihat pasangan yang begini, mereka mampu untuk menyusun atur. Walaupun telah berlaku perceraian, mereka mampu duduk semeja, mampu menyusun bagaimana kebajikan anak-anak, mampu untuk mengagihkan harta-harta sepencarian dan sebagainya. Jika tidak, mereka akan melalui proses pembicaraan yang panjang yang akan memakan masa, kos dan belanja lah semestinya. Itu nasihat saya kepada pasangan-pasangan. Sebab mahkamah syariah, mereka ada ruang untuk kita pergi kepada medium penyelesaian. Itu dia nasihat daripada Datuk Azizah Kasim untuk pasangan-pasangan suami isteri yang mungkin tiada lagi penyelesaian untuk duduk sebawah sebumbung, insyaAllah. Pastinya persetujuan antara berdua untuk nak menanggung amanat selepas perceraian itu berlaku, itu perlu ada daripada salah satu daripada ini. Barulah dia akan bahagia, insyaAllah. Bagi mereka mendapatkan nasihat daripada pengamal undang-undang di mana sekalipun, akan ada mediumnya. Ada ni perjanjian yang boleh dimasuki untuk mereka clarify, untuk mereka tentukan apakah hak-hak masing-masing. Persetujuan berdua. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Azizah Kasim atas penjelasan, atas bantuan penerangan kepada kami semua, kepada penonton TV Al-Hijrah. Harapnya mereka yang Allah sedang uji sekarang ini untuk proses perceraian, moga-moga Allah permudahkan urusan dan moga-moga Allah bantu beri yang terbaik, sama ada meneruskan perkahwinan dengan baik insyaAllah ataupun perceraian yang baik, yang bahagia insyaAllah. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Datuk. Sama-sama. InsyaAllah. Assalamualaikum, Datuk. Dan kita nak berhenti berehat seketika kepada penonton sekalian. Terus bersama kita dia.